لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Panco emas dan yang mengepung bulatan hijir Ismail nama dia Hatim. Separuh bulatan itu nama dia Hatim, dalam bulatan tersebut hijir Ismail. Lagi warna hitam itu kelabu Ka'bah atau nama lain tersebut Kiswa. Oke, nama dia Ka'bah. Oke. Praktik untuk bertawaf, tengok tuan-tuan bapak, perjalanan di depan penjuru Hajar Aswad, melepasi penjuru Iraki, penjuru Sam, dan penjuru Yamani. Cukup satu pusingan, sambung kita habiskan hingga 1, 2, 3, dan 4. Mananya tuan-tuan bapak? Masa pusing, masa berhenti pun pastikan mana kita mula perjalanan yang pertama tadi, kita istilah. Nah, kalau mula pada sini, akhir yang ketujuh saat nanti, kalau kita pilihkan dengan pusingnya tadi. Sebab kalau kurang satu langkah, nah sebab kebiasaan jamaah kita, tuan-tuan, tengok ustaz pusing nampak ujung sana, depan itu baru kat tengah-tengah, baru kat tengah-tengah antara rukun Yamani dan rukun Hadar Aswad, tengok ustaz dah pusing. Dia apa pun ikut pusing. Adakah yang dia ikut ni dah cukup pusingan dia? Tak cukup. Kalau dia ikut, tawak dia desah tak? Tak sah. Tak cukup, tak sempurna. Tapi kalau dia tak sempurna, tiba-tiba dia ikut juga dengan ustaz. Lepas ikut, dia buat sambung buat sa'i. Lepas buat sa'i, berhenti bercukur. Sah dah umrahnya? Tak sah. Bahkan dikenakan dan sebab berkunting sebab berkunting. Jadi tuan-tuan pastikan walaupun ustaz dah nampak mutawif tadi dah pusing ke ujung sana, pastikan kita pun betul kat penjuru ini, bahkan lebihkan. Dan lebih tu nak keluar pun kalau pelik lah tu tuan-tuan terlanyak terjikat sebab penuh padat sesak. Jadi kalau boleh jalan sikit-sikit lah. Di telajak saya berkat sana. Mana kawan kami? Kau belakang sana ni. Patah balik. Kalau bila permen di bulan Ramadan ni memang padat. Nah, memang padat. Tu kena nak keluar daripada pusingan tu kena sikit-sikit pusing. Tak apalah. Sebab ada perkara-perkara yang menjadikan batal tawaf. Salah satunya yang batal tawaf ini kurang pusingan. Yang kedua ada lagi apa dia? Membelakangi Ka'bah, yang kedua menghadap Ka'bah, batal juga. Yang ketiga lagi menyentuh mana-mana, bukan menyentuh, tersentuh. Kalau tersentuh ini kita sengaja sentuh dah. Orang kita duduk sok sangat nak kita tepi dengan Ka'bah, orang duduk lagi tersandar Ka'bah. Itu tersentuh bangunan Ka'bah, batal pusingan tawaf tersebut. Dan lagi yang membatalkan lagi, masuk dalam hijir Ismail pun terbatal pusingan. Nah, buat ke mana? Kesempatan ustaz beli masuk dalam hijir Ismail, niat tawaf pun berhentikan pusingan tawaf kita. Sebab ada tempat masuk ke hijir Ismail, lepas lagi nanti baru sambung balik. Nak sambung balik, kaedah sambung ada dua kaedah. Nak sambung, contoh kita terbatal tak penjuru, penjuru apa sini? Penjuru Iraki. Kita terbatal kat sini. Orang duduk tolak-tolak kita menghadap Allah. Dan apa? Nak kalau boleh patah balik reverse dua tiga langkah boleh. Nak sambung balik boleh. Kita berundur dua tiga langkah sambung balik. Tiba-tiba nak balik nak berundur tak boleh. Dia pusing-pusing kat sini juga. Sebab apa? Orang duduk asal.
nampak derungut tapi tak jalan, tak bergerak, memang tak boleh. Ketika itu kita boleh sambung mula balik daripada penjuru Hajar. Mana pusingan yang tersebut mulghah, tak dikira. Nah, tak dikira. Okey, baru sambung, cukupkan 7 pusingan. Bermana kawan kita ada cukup 7, kita baru 6. Jangan pula, apa? Baru 6. Aku dah 7. Pasal apa baru 6? Aku terbatal. Lagu tu lah. Kalau tak, yang suami istri dia upah. Abang berapa? 6. Cik berapa? 7 dah. Siapa betul? Boleh berlaku. Tuan-tuan, mana yang 6, 7? Kita kena yakin. Kita kena yakin. Tapi kalau kita dah yakin 7, sebab kita buat baby, buatlah. Tapi aku dah cukup 7 lah. Bawa dengan baby lagi, pusing lagi. Pergi hantar suami, hantar istri. Kita dah apalah, sudah buat 7, aku bagi lebih sama Allah Taala. Yang kalau buat macam tu terbatal semua. Kalau kita pusingan 7 ke 10, yakinkan 7 pusingan. Jangan kata aku bagi lebih ke Allah Taala, dia Maha mengetahui. Terbatal semua. Jadi yakinkan kena buat 7 pusingan. Tiba-tiba kita ini terbatal, bukan pasal tersentuh, bukan pasal terasa-asa, tapi terbatal luar alih. Allah tertentu. Tiba-tiba kita ambil wudhu, Allah jauhnya nak ke sana. Tuh, Tuhan dan Bapak dah beli wudhu dengan pakai cara apa? Cara semprot, cara semburan. Boleh guna, boleh tahu tak cara wudhu dengan cara semburan? Nak spray sepanjang mana ni? Kaedah semburan ni tuan, bukan kaedah semburan dia. Imam sendirikan guna wudhu sepuluh kalinya 3 titis air. 3 titis air. Kalau kita buat dah ni, nampak tak menitis? Nampak tak? Payah nak menitis. Yang ni kapuskah titisan? Nah, kena faham kan? Antara titisan dengan semburan. Karena yang ni, semburan kah titisan? Yang titisan macam mana pula? Jangan pakai semburan. Bukan jangan pakai, dah beli pakai juga. Tapi nak guna, pastikan memang betul-betul sampai dah rasa menitis. Ustaz nak pakai ni pasal banyak kali dengan tersebut tadi. Yang ustaz pakai kaedah, bukan ustaz pakai kaedah. Selipar pun bawa tuan-tuan. Mana tunjuk ke tak nak pakai selipar yang boleh nampak tumit dan selipar baru ni. Ingat lama. Selipar baru. Nak pakai selipar yang macam ni yang senang. Nampak tumit, nampak 5-5 jari kaki bagi jam kaki. Nah, yang ni ada offer ni. Tapi yang ni 5 real tu. 5 ringgit. Ada tak? 17 ringgit. Okey. Untuk wuduk untuk tuan dan paman, kaedahnya ada biaya. Kaki botol ini boleh. Berapa? Botol sempo safi tu. Yang ni pakai yang ni pun boleh tuan dan paman. Buka buka air yang mutlak, air yang sudah dimensucikan, tutup balik. Biasa. Okey, kita duduk kat sini.
yang pakai zikat. Oke. Nah, sebelum tuan-tuan papa, lah tangan kita ada bersih. Tak kalau tak bersih pun boleh kacau. Masa ada menitik tangan, masa ada kosok, jangan terlepas daripada tangan kita. Nak pusing kosok ni, jangan terlepas. Kalau dah lepas, cantum balik, dah mustahmal. Okey, dah masuk. Dalam wudu yang pertama, bapak, basuh muka bertania. Basuh muka, betul kita. Sembah muka pun boleh. Nampak tak kelitik? Tak nampak. Kurang dikata. Okey. Masa dah kelitik, masa nak gosok, jangan lepas tapak tangan kita sehingga meratakan semua anggota wajah kita daripada atas daripada tumbuh rambut dahi sampai pada dagu dan daripada conek kanan kan sampai conek telinga kiri. Dah basuh darah semua berlepas. Nah, yang wajib dah lepas. Nah, jangan angkat masa dulu. Tapi kalau dah ni dah lepas masuk balik tak boleh. Kena bubuh ayah yang baru balik. Tekan balik boleh tak tapak tangan gosok balik. Jadi pastikan kebanyakan tuan-tuan puan-puan bermakna sekben yang anda kat sini ni termasuk kawasan muka kah termasuk kawasan rambut kepala? Termasuk kawasan muka. Kalau termasuk kawasan muka, wajib basuh dan pergi jemaah wanita. Kalau sekben itu panjang dan disimpan kat belakang, tarik keluar. Bagi kena air wudu basuh. Kalau tak kena wudu, maka maknanya tak sah wudunya, tak membasuh muka. Nah, biasanya simpan pula rambut panjang tu kat belakang, maknanya wudunya tak sah. Kena keluarkan, kalau panjang sangat, payah-payah takut nanti basah, basah pula telepon pun ngecung. Nah, berat buang. Masa basuh yang pertama, niat dan basuh muka, dasyat. Dua kali dasyat, nak bagi sunaki, tiga kali pun boleh. Nah, sekali pun, dah melepas. Nak basuh tangan kanan, sunat kanan dulu kah kiri dulu? Kanan. Yang basuh, tangan kanan kiri, kejuruh, letak, tiga di, dah rata. Sama, ratakan tuan-tuan dengan teragak. Yang teragak termasuk jari-jari tangan di pada tarik lepas sampai pada siku lepas tu. Dua kali, tiga kali baru sama. Dua. Yang kedua tapak tangan membulir, tarik ganti rata. Dan basah. Jangan terangkat. Yang terangkat. Yang tiga, nah. Yang seterusnya tangan sama juga macam tu. Itu tak tak lecok dan bagi rata dah siap semua dah ratakan tuan-tuan bapak. Yang lepas, yang kedua lepas, yang ketiga lepas sama kayak dah tu. Baru lepas basuh tangan sapu kah basuh? Kepala sapu. Ambillah sikit pun boleh. Bagi rata semua. Okey. Tak boleh dua kali, tiga kali, so. Lain daripada tu, lepas basuh kepala, sapu kepala, telinga, telinga boleh nak pakai senak pun boleh. Ayat dah lagi, berdua satu botol lagi. Lepas lagi, tuan-tuan, boleh pakai. Nah, untuk nak berikan data, tak perlu datang ke bilik ayat di tandas yang jauh sana tu. Kita boleh menyorak untuk bagi wanita dan bagi lelaki bolehlah kalau nak sambil. Melalui kapuah latih kita pun tak sampai ayat mengalir pun tak. Dan seterusnya kita basuh, basuh kaki sama kejadian dia terus untuk bagi sempurna ratakan semua tempat pergelangan pada pukul lali sampai pada kaki. Tak siap betul lah. Tak untuk kita zuhur. Tapi tak untuk lah sembang banyak ni. Hukum dia makruh sah juga tapi makruh. Tapi nak bagi tuan-tuan, puan-puan, paham dan mahaji sekalian boleh buat cara kaedah untuk saja nanti. Jangan kita buat asalkan dah lengkap saja. Kalau dah terlepas tangan kena ambil air baru semula balik, no? Selagi tak terlepas, kita boleh katakan sampai tiba-tiba baru basuh, baru ketiru-ketiru perang panggil
Sebelah huruf kan? Bang, buat apa? Aku tu lah. Dia terlepas lah tu. Makna yang sebelah sini kering. Makna basuh kali kedua ni masih wajib lagi. Maknanya wajib taruh kan? Basuh yang kedua masih wajib. Mungkin rata wajib. Sobat, boleh tak? Nak ambil tu, kaedah tu nak bagi mudah. Bagi faham tuan-tuan cara kaedah nak buat. Sebab kadang-kadang kali kita di Jeddah sahaja nanti nak pindah dengan penuh besar. Kalau dah ada ayat yang macam ni, bolehlah tetap untuk nak pergi sembahyang dulu, ambil utuh, nak pergi tandas, kemudian saya lambat-lambat pun. Ini kali kita sembahyang. Ya, boleh untuk banyak kali solat. Untuk solat. Untuk solat macam biasa. Kita untuk pakai air yang macam ni, solat dia macam biasa. Ini bukan dalam keadaan keuzuran. Dah banyak kali boleh. Tak boleh. Macam tayamun. Dia tak macam tayamun. Bukan macam tayamun. Ini macam untuk biasa. Bukan macam tayamun. Kalau tayamun, sekali fardu atau sekali rukun dan berbagai sunat. Untuk ni, berbagai rukun dan berbagai wajib. Contoh kita ambil untuk daripada subuh tadi sampai isyak tadi. Untuk yang satu tu, sah lagi. Boleh pakai lagi. Nah, bukan untuk satu buah, satu fardu saja atau satu rukun saja. Nah? Okey, boleh. Nah? Boleh buat, nah? Boleh guna air zam-zam tak? Nah? Boleh guna air zam-zam. Boleh guna air zam-zam tapi tak disuruhkan untuk berkaki. Sebab iftira manil ma' zam-zam. Untuk memuliakan air zam-zam. Nah? Boleh tak pakai air zam-zam? Nah? Boleh, nah? Firli, ya Allah, ampunilah dosaku,
tak sembah. Dosa apa kita? Lepas sebut dosa kita, dosa suami kita, dosa isteri kita, dosa ibu bapa kita, dosa anak-anak kita. Kita tak tahu satu kan sebut tu tak henti. Tak boleh dengan bahasa Arab, elak dengan bahasa Melayu kita. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Dosa isteri aku, dosa ibu bapa aku, anak-anak aku. Yang anak dosa apa? Kita apa? Kita dosa apa? Kita tahu. Dosa kita, kita tahu. Kesilapan kita, pengkhianatan kita kepada Allah Ta'ala, kita sendiri yang tahu. Masa tawakkulah tuan-tuan, kita sebut mohon ampun. Yang kedua, lepas Rabbi Firli, rahami. Apa rahami? Minta rahmat, minta kasih sayang kepada Allah Ta'ala. Lepas ini, pusing ketiga, minta perbuatan-perbuatan yang Allah ridha. Lepas itu barfa' ni, minta diangkat, angkat barfa', minta naik pangkat, minta naik kerja, macam-macam. Barfa' ni, lepas barfa' ni warzuk ni, apa benda naik pangkat, warzuk ni rezeki pun tambahkan, warzuk ni rezeki. Boleh hurai lagi sampai bolehlah tuan-tuan. Baca doa apa? Nah, warzukni waktini wa'afini. Wa'afini minta apa? Sehat. Sehat wa'afiat. Wa'afu'ani apa pula? Semua ada rezeki, tak ada sehat, nak buat apa? Rezeki pelan-pelan banyak, tapi tak ada sehat. Rezeki ada di kesehatan. Semua kita boleh mohon kepada Allah dalam kita perbuatan-perbuatan yang Allah kabulkan sebagai tempat mustajab, bertempat mustajab doa. Dan mengenai tentang tawa, ada berbeda tawa, yakni suasana baru, suasana ruangan lagi padat, tuan-tuan perempuan. Masa minum air zam-zam tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku mohon pada Engkau ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'an, dan minta rezeki yang luas, wa sifa'an, dan minta obat min kulli da'in, tiap pada tiap-tiap penyakit, wa saqamin, dan minta jatuhkan daripada sakit nyanyuk, sakit nyanyuk, dirahmati dengan rahmat Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin, Allah yang pengasih dan maha penyayang. Lepas, minum air zam-zam. Pertanyaannya, perkara membatalkan tawaf tadi dah sebut, kayak tawaf, oke, sa'i, sarak-sarak, sa'i. Sikit lagi tentang oke, perjalanan tengok perjalanan tawaf sa'i, yang sa'i Marwah ke Safa. Lagi jauh teman-teman, simbolik ya, kita tengok seterusnya. Ini kali yang ini gimana teman-teman? Bukit kan? Bukit Safa. Ini cermin dinding kaca tu, batu bukit Safa. Ya. Ada tiga ya. Ada tiga tempat. Mana yang lebih afdal? Lebih senang. Mana-mana boleh. Yang lebih senang bawah tanah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.